Assalamualaikum, selamat datang di channel Nada Hero. Pada kesempatan kali ini saya akan bagikan tutorial tentang bagaimana cara memindahkan akun Dana ke HP lain atau ke HP baru. Nah, langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Jadi di sini sudah ada dua HP, maka saya akan memindahkan akun Dana yang sudah ada di HP ini ke HP ini. Pertama di sini kita buka terlebih dahulu akun Dana di HP yang lama. Kemudian silahkan kalian pergi ke profile atau ke menu saya. Jika sudah silahkan kalian gulir ke bawah. Dan silahkan kalian tekan tombol keluar atau logout. Jadi di sini akun Dana di HP lama atau di HP yang semula sudah saya keluarkan. Selanjutnya saya gunakan HP yang lain atau HP yang baru. Pertama, jika kalian belum menginstal aplikasi Dana di HP lain, silahkan install terlebih dahulu lewat Play Store jika menggunakan Android. Nah, jika sudah menginstal, langsung saja buka aplikasinya. Nah, berikutnya silahkan masukkan nomor telepon akun Dana yang ada di HP lama ke HP yang baru. Jika sudah, silahkan tekan tombol lanjut. Nah, kalian bisa tidak deteksi wajah. Silahkan kalian kembali. Nah, kita gunakan PIN saja karena saya ingat PIN Dana saya yang ada di HP lama. Nah, kita tunggu kode OTP dikirim lewat SMS. Karena kartu dari nomor yang ada di akun Dana pada HP sebelumnya sudah saya taruh di HP sini, maka nanti bisa verifikasi otomatis seperti ini. Nah, ini dapat kode OTP-nya. Nah, otomatis diverifikasi. Jika tidak otomatis diverifikasi, kalian tinggal lihat pada pesan masuk. Kemudian masukkan kode OTP-nya pada kolom yang tersedia. Nah, di sini akun Dana sudah berhasil dipindahkan dari HP ini ke HP yang lain. Jadi demikian itulah video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang ingin memindahkan akun Dana ke HP lain atau ke HP baru.